Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadron. Hari ini saya nak share tip macam mana kita nak tebuk lubang bagi sama. Okey, jom tengok apa yang saya nak tunjuk. Okey, ini adalah contoh kayu yang saya nak buat. Pertama sekali ialah saya perlu tanda kayu ni dulu. Okey, saya tanda dulu. Okey, sekejap ya. Saya tanda dulu. Ikut yang saya dah buat. Lepas tu, okey. Lepas tu cara dia ialah saya perlukan dua skru dan soltip. Tujuan dia adalah untuk membuat tanda. Okey, jadi saya lekatkan soltip pada batang skru ni. Batang skru ni adalah sebagai penanda aras. Sebagai penanda aras saya dengan kayu yang sebelah ataupun yang di bawahnya yang kita perlukan untuk tanda kan. Baik. Lepas saya dah tanda, saya akan ambil kayu pada bahagian atas ni untuk letak di bahagian atas. Samakan sisi kiri dan kanan. Lepas tu saya ambil hammer. Saya ketuk sikit. Ketuk sikit. Okey, bahagian sebelah ni ketuk sikit. Okey, tujuan dia adalah untuk mendapat tanda. Okey, selepas dapat tanda, saya buka kedua-dua skru ni, boleh simpan balik. Lepas tu saya terus tebuk mengikut kedalaman yang diperlukan. Okey, selepas tebuk lubang satu, lubang dua, lubang tiga dan seterusnya. Selalunya saya tebuk separuh daripada kayu tu yang untuk dimasukkan separuh pada satu bahagian, separuh lagi kedalaman daripada satu bahagian pembukaan kayu. Baik, ini adalah cara saya. Yang mempunyai cara lain terpulang itu masing-masing lah. Ini cara saya, semoga dengan cara ini mungkin juga dapat memberi manfaat kepada tukang-tukang yang lain. Lepas tu saya ketuk-ketuk masuk. Selepas saya ketuk-ketuk masuk, saya just ketuk bagi sama sahaja masuk. Dia agak ketat sikit lah. Memang saya buat ketat sikit supaya dia kejap. Okey, lepas tu kita tengok sisi kesamaan dia. Okey, selesai. Okey, baik, terima kasih. Share video.